Hello guys, korang ada tak pengalaman zaman sekolah di mana kat sekolah cikgu tak marah tapi balik rumah kena rock bottom dengan mak? Bak kata pepatah, terlepas dari mulut harimau, masuk ke mulut kau kedai. Okey, sebelum ni kami dah buat part 1 dan part 2 jawapan budak sekolah yang kelakar dan masih ramai yang minta untuk part 3. Disebabkan kami handsome dan tak nak menghampakan korang, jadi tajuk pada video kali ini adalah 40 jawapan budak sekolah yang lawak dan kelakar di Malaysia part 3. Sebelum tu, random syarat kepada subscribers Akspedia ini. Terima kasih kerana menyokong kami. Peluk sikit. Kalau korang nak masuk dalam random syarat pada video akan datang, sila subscribe, like dan komen dalam video ini, okey? Senaraikan makhluk ciptaan Tuhan. Toyol, hantu raya, pocong, pontianak, hantu. Tuliskan 3 kumpulan ajaran sesat. Ekspedisi, Awi, Search. Namakan spesies katak yang akan dihasilkan di akhir eksperimen. Budu, sedapnya cicah dengan ulam. Apakah haiwan ini? Penyu, mama. Apakah haiwan ini? Anjir, ini anjing. Raja 1.1 menunjukkan kepala seekor lipas direndam ke dalam air selama setengah jam. Pada pendapat kamu, adakah belalang itu akan mati? Tidak. Berikan alasan kamu. Kerana saya pernah buat macam tu, jadi belalang itu tidak akan mati. Jawab soalan berdasarkan gambar di bawah. Jemput muludah di sini. Berdasarkan graf garis yang dilukis di D, nyatakan satu hubungan antara suhu air dan tekanan udara. Seperti suami dan isteri. Berikan 4 pelawat sekolah yang biasa kamu temui di sekolah. Doktor, oligo, holik, jabatan edis. Telur buaya dihasilkan apabila persenyawaan berlaku di dalam badan buaya betina. Terangkan bagaimana proses ini berlaku dan lukis gambar rajah untuk membantu jawapan anda. Persenyawaan berlaku apabila buaya jantan dan betina berguling-guling. Suaikan pengertian tanda bacaan di bawah. 10/10. Apakah yang boleh dilakukannya untuk menjadikan kerjanya lebih mudah? Use GrabFood. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Terangkan maksud baris-baris pantun di atas. Harimau mati tinggalkan bulu. Manusia mati tinggalkan dunia. Hawa, 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 hawa. Semua jawapan hawa, lebih baik tak payah jawab. Bandingkan bentuk hubungan diplomatik kerajaan dahulu dan kini. Bentuk hubungan diplomatik kerajaan dahulu dan kini berbeza. Macam dalam fantasi, aku tak dapat beza. Eh, rasanya menarik, biar kerja bawah tarik dulu. Kerja habis tarik hasil untuk ujung tarik. Eh, aku semalam termimpi, sini ono sini. Okey, dah. Sedang, air, ibu, menjerang. Ibu tak pernah menjerang air. Kami menggunakan penapis air kowe. Nyatakan kaedah untuk mendapatkan maklumat sejarah dalam rajah di bawah. Kaedah pencarian maklumat. Internet, WeChat, WhatsApp. Kang Gary dan Kim Jong-kook sedang membawa baldi yang berisi air sungai. Lee Kwang-soo dan Ha-ha sedang mengambil kayu untuk memberi kepada Nick Hoon dan Ji Soo-jin. Yeo Jeong-suk dan Chan Sung sedang berbual-bual tentang kem pengangkap ini. Wu Yang dan Juho sedang membuat unggun api yang diperbuat daripada kayu. Jong Ki, Taeyun dan Sang Ji Hyo sedang mengikat tali itu kepada kaki kemah. Senaraikan 2 contoh perkara gaib selain hari akhirat. Kapal terbang MH370 gaib genap setahun. Terdapat segelintir umat Islam lelaki mukallaf sering meninggalkan solat Jumaat tanpa ada sebarang keuzuran. Pada pandangan anda, bagaimanakah untuk mengatasi masalah ini? Pada pandangan saya, masalah ini amat berat kerana sesiapa yang meninggalkan solat Jumaat akan ditambah dosa-dosanya. Ibu bapa perlu mengambil tindakan dengan memukul, melibas, flying kick, backflip anak-anak lelaki mereka yang tidak mahu menunaikan solat Jumaat. Puas hati ibu bapa dapat flying kick anak mereka. Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. Bagaikan kera mendapat bunga. Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. Kopi-kopi FM,
Kita-kita juga abang ni. Can you explain how is wind generated? Kuasa Allah. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut. Ayam-ayam berada di kampung. Kacang letak di atas mangkuk. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut. Seperti katak memakan kuih muih. Nama bapa saya, Ahmad. Hobi bapa saya, tengok telefon. Nyatakan peringkat kejadian manusia di X dan Y. Nutfah, X, seketul daging, Y, X, ayahanda, Y, abang long. Tiba-tiba, saya mendengar suara orang menetak pintu. Saya sangat takut. Saya pun membuka pintu. Tiba-tiba, saya terlihat seekor hantu. Hantu itu memandang saya. Saya sangat takut, lalu menutup pintu. Selepas itu, pintu saya diketuk lagi. Saya lagi takut. Saya pergi buka pintu. Hantu tadi masih ada di situ. Hantu itu memandang saya. Saya sangat takut, lalu menutup pintu. Selepas itu, pintu saya diketuk lagi. Saya sangat takut. Saya sangat takut, lalu saya pergi buka pintu. Hantu itu sangat takut. Saya pun menutup pintu kerana saya sangat takut. Hai dek, dari awal buka tutup pintu, bila nak habis? Pantun lucu. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga. Kerja sedikit termegah-megah, ada hati nak kahwin tiga. Pada pendapat anda, mengapakah bendera kebangsaan perlu dikibarkan? Pendapat saya, mengapakah bendera kebangsaan perlu dikibarkan kerana bendera kebangsaan tidak berkibar dengan sendirinya. Pemerhatian, roti A berkeadaan baik. Roti B telah tamat tempoh. Apakah perbezaan antara roti A dan roti B dari segi warna, bau dan rasa? Ciri, roti A, roti B. Warna, putih, hitam. Bau, sedap, busuk. Rasa, sedap, tak pernah rasa. Salin semula ayat di bawah dengan ejaan dan tanda bacaan yang betul. Nama ibu saya Puan Maimunah. Nama ibu saya Puan Maimunah. Anis tinggal di Taman Seri Serdang. Taman Seri Serdang. Siapakah nama murid baru itu? Murid baru itu bernama Aiman. Wah, cantiknya kasut sukan kamu. Iyalah, emak saya yang berikan. Adik gemar makan buah jambu, mangga dan duku. Adik kata esok beli lagi tau. Aduh, sakitnya perut saya kerana termakan benda yang basi. Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. Banyak cantik muka kamu. Namakan dua buah bandar baru yang muncul kesan daripada proses pembandaran. Cikgu, saya tidak tahu jawapan dia. Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi kewujudan bandar-bandar. Maafkan saya, maafkan saya. Pada pandangan anda, mengapakah proses pembandaran lebih pesat di semenanjung tanah Melayu? Dalam buku teks tiada jawapan macam ni. Objek bersaiz besar. Kereta, gajah, ikan paus, mami. Cikgu Aaron Aziz membawa murid tahun 2 melur menyusun barang di stor sukan. Zarazia dan Nabila Huda menyapu sampah di belakang sudut. Adi Putra dan Zizan Razak menyusun peralatan hoki di belakang rak itu. Hazama sedang menyusun bola sepak dan bola tampar di dalam almari. Caca Maimbong dan Emma Maimbong sedang melekatkan jadual bertugas. Namakan sistem tersebut. Tengkorak. Hang. Berdasarkan pemerhatian anda dalam Rajah 7.1, kenal pasti jenis transformer yang diwakili oleh P, Q, R dan S. Transformer, jenis transformer. P, Sentinel Prime. Q, Megatron. R, Optimus Prime. S, Bumblebee. Senaraikan dua bukti menunjukkan kewujudan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehilangan MH370, hari kiamat. I am fun. I am pretty. I am beautiful. I am me. Come to me. Sayang, sayang, sayang. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang suka video ini, sila subscribe, like dan share, okay? Jumpa korang di video akan datang. Bye.